Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Eropa 2024 tadi malam, beserta bagan top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Euro 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Eropa 2024 tadi malam, Minggu tanggal 7 Juli 2024. Pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Jerman berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan timnas Spanyol. Pertandingan antara timnas Portugal versus timnas Prancis, timnas Prancis berhasil menang atas timnas Portugal. Pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Switzerland, timnas Inggris berhasil menang atas timnas Switzerland. Pertandingan antara timnas Belanda versus timnas Turki, timnas Belanda berhasil menang atas timnas Turki. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Cody Gakpo dari timnas Belanda dengan torehan 4 gol. Dan di peringkat kedua ada Jamal Musiala dari timnas Jerman dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Lamine Yamal dari timnas Spanyol dengan torehan 3 assist. Dan di peringkat kedua ada Xavi Simons dari timnas Belanda dengan torehan 2 assist. Berikut bagan 8 besar Piala Eropa 2024 di hari ini. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Jerman. Timnas Spanyol berhasil menang atas timnas Jerman. Dengan hasil tersebut, timnas Spanyol berhasil lolos ke babak semifinal Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Jerman dinyatakan gugur pada turnamen ini. Selanjutnya yang kedua dengan hasil pertandingan antara timnas Portugal versus timnas Prancis. Timnas Prancis berhasil menang atas timnas Portugal. Dengan hasil tersebut, timnas Prancis berhasil lolos ke babak semifinal Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Portugal dinyatakan gugur pada turnamen ini. Di babak semifinal, timnas Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara timnas Jerman versus timnas Spanyol, yaitu timnas Spanyol. Selanjutnya yang ketiga, dengan hasil pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Switzerland, timnas Inggris berhasil menang atas timnas Switzerland. Dengan hasil tersebut, timnas Inggris berhasil lolos ke babak semifinal Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Switzerland dinyatakan gugur pada turnamen ini. Selanjutnya yang keempat, dengan hasil pertandingan antara timnas Belanda versus timnas Turki, timnas Belanda berhasil menang atas timnas Turki. Dengan hasil tersebut, timnas Belanda berhasil lolos ke babak semifinal Piala Eropa 2024. Sedangkan untuk timnas Turki dinyatakan gugur pada turnamen ini.
Di babak semifinal, Timnas Belanda akan menghadapi pemenang pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Switzerland, yaitu Timnas Inggris. Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di Piala Eropa 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Euro 2024. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Prancis pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Belanda pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus.